Pemirsa, Polda Metro Jaya mengimbau para pejabat publik untuk menggunakan plat nomor dinas agar terhindar dari aturan ganjil genap. Namun Polda Metro Jaya memastikan memberikan sanksi tilang bagi kendaraan dinas yang tidak menggunakan plat nomor dinas atau menggunakan plat nomor dinas berwarna hitam. Aturan ganjil genap ini berlaku pada semua plat hitam. Berlaku pada semua plat hitam, baik untuk kendaraan pribadi ataupun kendaraan dinas operasional instansi yang menggunakan plat hitam. Jadi kalau ada kendaraan dinas yang ingin melewati ganjil genap tidak sesuai dengan tanggalnya, silakan gunakan plat dinas yang ada. Apakah itu plat merah, plat TNI Polri, plat DPR MPR, dan plat dinas-dinas lainnya yang memang diakui oleh undang-undang. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menerapkan aturan ganjil genap kendaraan di 3 ruas jalan di ibu kota. Mulai hari ini kendaraan yang melanggar akan ditilang.